Rata-rata nilai dari 28 siswa adalah 80. Soal ditambah nilai siswa A dan siswa B, rata-rata jadi 78. Jika nilai A 3 kali nilai B, selisih antara nilai A dan B adalah, jadi ada 28 siswa, kita anggap aja X1 tambah sampai 28 siswa, X28 per 28, itu rata-ratanya adalah 80. Kali silang jadi X, jadi jumlah nilai 28 siswa, X28 itu sama dengan 28 kali 80 adalah 2240. Kemudian ditambah, jadi ada 28 siswa, tambah sampai 28 siswa, ditambah A, tambah B, berarti sekarang jumlahnya totalnya ada 30 siswa, itu sama dengan 78 rata-ratanya. Kali silang sini, maka X1 tambah sampai X28 tambah A. A itu 3 kali nilai B. Berarti sama A itu 3 kali nilai B tambah nilai B, sama dengan 30 kali 78 adalah 2340. Nilai 28 siswa adalah 2240. 2240 tambah 3B tambah B adalah 4B, sama dengan 2340. Maka nilai 4B sama dengan 2340 kurang 2240, maka 4B sama dengan 100, maka B sama dengan 100 dibagi 4, 25, 100 dibagi 4 adalah 25, inilah nilai B. Nilai A adalah 3 kali nilai B, maka A sama dengan 3 kali nilai B, 3 kali 25. Maka nilai A adalah 75. Kalau ditanya selisihnya, pakai A kurang B sama dengan 75 kurang 25. Maka selisih A kurang B adalah 50.